Boleh tak akak share sikit macam mana start akak kenal produk kita ni, produk Sacha Inchi ni tadi? Mulaan dia begini, bila suami saya dah admit hospital untuk second attack stroke. Mm-mm. Jadi kawan-kawan datang melawat suami saya. Sehinggalah satu hari bila satu orang kawan sekolah dia bangsa Cina, Mr. Chi, saya dapat bahan yang terbaik ni. Okey. Dia punya tindak balas sangat cepat. Because saya mungkin disulam dengan fisio. Saya menggunakan minyak ni juga. Tapi itu untuk buatkan fisio dia. Dalam tiga bulan. Sangat drastik. Dalam masa tiga bulan saja dia dari kamu. Dalam tak pergi berhubung balik dekat doktor, bawa balik kat doktor, tengok. Doktor tengok tak macam mana keadaan dia, macam mana dia pemulihan dia tu? Ya. Masa bulan pertama saya pergi, dah tak dapat result apa-apa ni. Doktor pun tak perasan. Okey, bulan kedua saya pergi pun doktor pun macam, okeylah, nampak je. Darah dah turun sikit, baik, okay. Teruskan. Okay. Tapi bila kali ketiga saya bawa dia pergi, doktor memang terkejut. Macam mana dia punya high bloodnya dah ni memang totally drop. Okey, jadi bukan doktor tu stop dah, you tak payah buat fisio lagi dah. Sampai boleh tahap yang doktor kata, oh macam ada satu miracle happen. Okey. So sampai sekarang abang dah boleh berdiri baik, dah boleh jalan, boleh jalan. Tapi cuma dah bila pesakit stroke ni, bila dia dah serang, kan tak banyak sikit kan daripada figure asal you tu. Mm-mm. Nak dapatkan figure asal tu tetap macam tu, tidaklah. Yelah. Adalah nampak dia punya sengit sikit. Tapi insyaAllah kak, dengan mengamalkan minyak miracle kita ni, Sacha Inchi ni, insyaAllah satu hari nanti saya doakan abang boleh berdiri, boleh jadi sedia kala, boleh pulih macam biasa. Sebab memang apa yang kita janjikan, taklah kita janjikan, tapi tu semua kuasa Allah Ta'ala kan. Yeah. Tapi sikit sebanyak, produk ini membantu kita daripada dah terkena pulih semula. Siapa yang tak kena pun ibarat macam mencegah dulu kan. Macam akak, saya dengar-dengar pun macam akak sendiri ada kontak saya untuk dapatkan produk ni, banyak untuk jadi ejen apa semua. So akak sendiri pun consume ke macam mana? Yes, sangat consistent and consume. Lepas abang dah consume, akak pun nak buat. Akak pun sekarang jangan makan sama. Jadi akak amalkan yang apa? Yang air dia ke? Yang tea kita ke? Ataupun yang kita punya minyak ke? Macam mana? Semua. Dia punya tea saya amalkan. Dia punya minyak pun saya amalkan juga. So, apa yang akak rasa? Diri akak sekarang ni, macam mana akak rasa lebih? Akak umur berapa ya, kak? Sekarang umur saya 56 tahun. 56. Tak nampak macam 56, kak. Serius, kak. Akak lebih kurus dari saya. Okey. Akak amalkan tu pun berapa lama? Apa yang akak rasa diri nampak perubahan dekat diri akak sendiri? Sangat happy lah saya nak cerita. Saya nak kongsi pengalaman saya lah. Okay. Kongsi, kak. Sekarang ni, okey lah. Kalau untuk perempuan yang berumur 56 tahun macam saya ni, itu adalah zaman-zaman dia dah nak masuk neraka dah tau. Dia dah trauma sangat dah. Dia dah trauma saya. Memang trauma. Okey. Untuk yang perempuan, dia akan faham apa yang dia paling trauma. Okay, and be frank lah kan, saya dah lost my menses for 2 years. Okay. Dalam masa umur saya 54 tahun, saya dah habis saya punya age, saya dah tak ada period lagi, dah tak ada apa. Okay. Tapi saya heran bila saya menggunakan minyak ini, okay, saya minum dia punya sachet tea, saya apply dia punya minyak dia dan saya makan minyak dia tu. It surprised me, betul-betul miracle lah cakap dengan itu. Tiba-tiba cakap apa yang masuk lah, cakap apa. I dah lost this for 2 years tau. Tapi sekarang sakit perut macam rasa nak that one again, nak datang period again. Tapi memang it surprised me, memang betul-betul saya dapat balik saya punya period. So that means akak period balik semula? Yes. So waktu tu, okay, dia maksudnya kita that, boleh kata macam dia anak dah. Jadi anak dah balik. Mula kita dapat macam rasa sangatlah kan. Dia punya segi sakit, dia punya segi apa. Tapi memang saya tak percaya waktu sangat. Waktu tu badan akak rasa badan macam segar balik. Segar balik rasa. So sekarang ni pun ada tak macam kan, kalau dah meningkat umur, kita ada sakit-sakit macam sakit lutut apa semua. So kat situ ada masalah. Sebelum ni akak ada masalah tu? Ada, memang ya. Okey, sekarang ni yang paling saya terasa adalah kadang-kadang kita nak solat, kita dah berumur, susah lutut ni kan. Memang dia selalu jam lah. Kadang-kadang tangan ni pun dia rasa kebas, dia rasa apa kan semua kan. Itulah. Tapi sejak saya amalkan minyak ni, saya rasa saya dah boleh solat macam biasa. Saya dah tak perlukan kerusi lagi. Dan tangan saya yang selalu krem-krem tu,
Dah tak ada kerem. So berapa lama result tu dapat akak konsum tu lepas abang dah ni sampai abang sekarang masih lagi amalkan? Yeah, So akak sekarang start yang akak kata akak berbalik jadi macam kita ada proses apa ni? Kita proses kesuburan kita balik semula tadi tu waktu tu akak ambil masa berapa lama benda tu ada balik? Sebenarnya dia macam ni. Bila saya bagi suami saya minyak ni, okey? Bila saya applykan minyak ni dekat kawasan-kawasan dia, badan-badan dia yang stroke, yang kedas dan apa, bila saya bagi dia susudu, saya pun telan susudu. Okey. So sama-samalah. Ya, sama-sama. Waktu tu saya tak fikir langsung apa kebaikan dia, apa pun saya memang tak tahu. Cuma yang saya tahu dia boleh recover my husband daripada sakit ini, mungkin boleh nak membantulah. Ini daripada pergerakan dia, pertuturan dia, apa-apa. So sampai sekarang abang dah boleh bercakap macam biasa. Dah boleh bercakap macam biasa. Cuma orang kata kalau berdiri tu memanglah dia punya. Yelah, itu setagap time sikit lah kan. So at least 3 bulan pun dia dah nampak result macam tu. Apatah lagi kalau kita consume bertahun-tahun. Sebab yang ni dia actually dia bukan ubat tau kak. Dia adalah satu makanan tambahan saja. Dia adalah suplemen yang mana kalau kita ambil lebih dos pun dia tak ada dos. Maksudnya ambil lebih pun tak ada masalah. Itulah beza dia. Itulah kelebihan dia. Dan kita come up macam dulu sebelum ni yang akak nampak kita ada apa ni minyak dia. Lepas tu sekarang kita dah buat dia punya apa ni dia punya tea. Lepas tu okey sekarang ni yang baru ni kita buat dia punya snack. So kekacang dia lah. So kekacang ni lebih mudah lah. Macam kita time-time kita travel, kita pun bawa je sebab kecil je kan. Kita boleh bawa pergi bila-bila masa kita nak makan, kita boleh makan. Sebab kandungan kekacang ni tadi pun sama je. Ada omega 3, omega 6, omega 9 yang mana kandungan ni tadilah yang membantu kita untuk apa ni untuk antioksida, untuk kita apa ni meriliskan macam mengurangkan blood pressure. So macam sekarang akak alhamdulillah akak tak ada darah tinggi ke kencing manis semua tak ada. Alhamdulillah saya memang tak ada masalah. Tak ada alhamdulillah kak. Itulah dia kelebihan Sacha Inchi ni. Nak cakap banyak pun tak ni lah kan. Lebih baik yang kat luar sana nampak apa ni, try lah produk kita ni, try lah consume at least dia punya tea yang mana dia rasa dia pun tak ada rasa kat kan, rasa apa dia macam kita minum Chinese tea, macam plain water macam Chinese tea je kan. So dia tak ada masalah. Macam you all nampak dia dalam bentuk oil, actually dia tak ada oily sangat tau. Dia tak oily, dia memang macam water base je. Bila saya rasa macam saya pun tak berapa, tak boleh nak telan sangat kalau macam minyak-minyak ni. Tapi benda ni dia macam kita, sebab kita pun ada bentuk, dalam bentuk kita buat macam ni. Yang ni actually yang ni for trial saja. So the trial part ni pun boleh je kalau kita sendiri yang masukkan dalam bentuk macam ni. So kita bila-bila masa kita nak letak paste dekat makanan kita pun kita boleh paste kan. So dia memang boleh ni. So mudahlah benda ni. So Kak, terima kasih banyak. Terima kasih bang sudi berkongsi pengalaman mengamalkan Sacha Inchi. Insya-Allah saya doakan abang cepat sembuh. Akak pun harap teruskan konsisten makan apa ni, jadikan suplemen ni sebab ini kita panggil dia superfood kan. So apa-apa pun boleh kata daripada seluruh lah, daripada atas sampai bawah semua boleh pakai. So memang dia membantu kita untuk semuanya. So terima kasih banyak. Thanks for watching. InsyaAllah kita akan ada next episode. Thank you. Selain daripada yang akak cakap akak dah apa ni, dah jadi anak dara balik semua tu kan. So apa lagi yang akak nampak kebaikannya minyak ni tadi? Ini kalau you close up dengan dekat-dekat, saya ada tanda di sini tau. Apa ni? Ini tanda ni. Okey, ni waktu biasalah kita orang perempuan kan masak untuk suami. So satu malam tu saya hanya masak, mungkin dekat saya mengantuk kamu dia tak tahu. Saya terlekat saya punya tangan ni dekat dia baru. You tengok dia punya merah dia tu kan. Terlekat dekat kuali. Jadi bila saya angkat, saya rasa memang tersopitlah kulit saya ni. Tapi saya teringatkan Mr. Chi punya bagi saya, husband saya, untuk minyak makan ni. Minyak ni, saya ambil minyak ni, saya terus apply. Sekarang you tengok.
Dia gelembung tak ada, dia berair tak ada, dia pun tak ada, tak ada apa-apa dah, tanda. Dan kalau nampak tidak, macam tak dry kan? So rasa pun sakit pun tak ada apa-apa. Tidak, tidak. Itu satu. Dan satu lagi yang buat saya paling seronok apa pun tahu. Kita dah ada 5 kolam. Selain daripada itu yang kesuburan yang saya dapat balik, saya tak ada uban. Tak ada uban? Tak ada uban. Ada uban. Saya ada uban. Sebelum ni saya ada uban. Di tepi-tepi, di atas-atas ni saya ada uban. Tapi bila saya pakai, selepas saya dah apply suami saya, sebenarnya saya tak tahu hasil dia boleh pergi ke situ sekali. Saya dah apply kat suami saya, saya letakkan dekat misai dia, dekat apa. Okey, di sini masih hitam lagi, di sini ada putih lagi. Okey, rambut dia dah start dah bahagian dalam di sini. Misai dia dah hitam sikit. Ini ada minyak ini lisan. Ini bukan colour tak? Bukan colour. Bukan colour. Ori. Dia bertindak di bahagian dalam dulu. Maksudnya daripada akar dia dah start. Yes. Dan sama juga dengan saya. Okey, lepas tu pula kadang-kadang kita kalau perempuan, kita banyak mencuci, kita banyak apa kat luar, kita akan ada kita punya tooth crack. Oh, iyalah. Ini? Ada. Ni. So kat kaki pun akak apply lah. Memang kita macam saya pun apply dekat tangan, apply kat muka, apply memang apa je kita buat, sapu je lah dekat mana-mana. Dekat tempat kaki tadi tu, alhamdulillah semua. Alhamdulillah tak ada dah. Macam anak dara betul lah. Yalah, rekah-rekah dah tak ada, kasar-kasar macam orang kata kematu-kematu tu dah tak ada. Selepas saya apply dekat dia, okey? Saya dah fisiokan untuk dia, saja letak kat misai dia, saja letak dekat rambut dia. Tapi saya heran, wow, dia punya misai dah hitam lah. Itulah dia khasiat dia, Kak. So, macam lagi satu saya nak share. Macam berbalik macam Kak kata pasal scar tadi kan. Okay. So, saya nak share juga scar ni tadi. Macam saya baru lepas bersalin. Saya memang amalkan juga saya sapu dekat perut, dekat apa. Alhamdulillah, tak ada lagi scar-scar yang biasalah. Stretch mark, orang kata kan. Stretch mark. Tanda kasih sayang orang kata kan. So kat situ dah hilang dah. Tanda kasih sayang tu tadi dah. Sebab kan amalkan yang ni kita sapu. Selain dia bukan setakat boleh diminum, disapu semua. Khasiat dia memang ajaib. Kita kata memang ajaib. So, okay Kak. Terima kasih banyak atas apa kongsian Kak ni tadi. Saya dulu memang kena tunggu tadi. Ya, saya amal dan saya rasa anda hidup pun. Dia sedih. Bila dia dapat balik dia punya, seolah-olah dia dapat balik nyawa dia, dia sedih. Terima kasih dekat Mr. Chi ya. Minta maaf bang. Saya telah okay, terima kasih atas perkongsian Abang Amran dan Kak N. Okey, terima kasih.